Adik, adik. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Justru malah tadi pada saat jam setengah dua itu sudah sekitar 70-75%. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Pak ya, nanti lancar-lancar saja semuanya. Amin. Saya juga kan masih menunggu barang-barang yang lainnya untuk masuk karena tadi memang belum selesai. Ya mudah-mudahan saja nanti begitu kita selesai makan sudah selesai rumahnya. Amin. Ya udah kalau gitu, ayo, yuk kita baca doa dulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Oke, yuk bismillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang apa yang kita inginkan ternyata belum tentu itu yang kita butuhkan. Allah jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan dan yang membuat kita bahagia. Asalkan kita tetap setia dengan rasa syukur yang khusyuk dan tentunya bekerja keras, Allah pasti mengabulkannya. Hari ini keluarga Bapak Arwaning dengan keteguhan, kesabaran, keikhlasan serta rasa syukur yang luar biasa, berkah pun datang kepada keluarga mereka. Insya Allah berkah hari ini tentunya untuk berkah warga sekitar juga. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, bantu kami sekali lagi, kita akan sama-sama buka tirainya. Ini kita balik badannya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1, buka tirainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Allah.
Sudah memiliki kamar sendiri, ya. Alhamdulillah sekarang nenek udah dapet TV, udah ya, punya TV. Mudah-mudahan kalau lagi kakek merasa nggak enak badan, ya kayak ya. Kakek sambil nonton TV, semoga terhibur. Jadi sakitnya bisa berkurang ya kayak ya. Dan ini juga ada kipas, kan ya. Kalau tidur kan suka kegerahan ya. Ya. Nah, biar nggak ada nyamuk juga nanti pakai kipas tidurnya ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, ya. Alhamdulillah, sekarang sudah ada meja makan. Dan nanti makan keluarganya di sini aja ya. Saya ingin. Ada yang masih ingat kemarin kakek bilang katanya pinggangnya sakit, kakinya sakit, asam urat rematik, pasti untuk duduk di bawah terus berdiri. Itu akan sulit. Makanya sekarang ada meja makan, jauh lebih nyaman ya kek ya. Iya. Buat nenek juga ya nek ya. Iya. Nenek, ibu, ya. Kemarin ada ikut masak ya. Iya. Goreng bala-bala. Iya. Ya. Terus tahu. Iya. Sama ibu juga ya. Iya. Kita masak tempe ya bu ya, tapi serem banget ya bu. Iya. Karena kayunya meletek-meletek seperti itu. Iya. Semua itu karena ibu masih pakai tungku. Sekarang ibu nggak usah pakai tungku lagi karena udah ada kompor gas di sini. Alhamdulillah. Nek, nenek kan kalau misalnya lagi bikin adonan gorengan-gorengan nenek, pasti bikinnya satu-satu ya nek ya.
supaya tetap bersih ya Nek ya. Setelah satu jadi, Nenek bisa simpan di lemari sini sambil Nenek bikin yang satu lagi. Nah, sekarang ada lemarinya. Coba Ibu sama Nenek buka, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih. Makasih. Ibu, mungkin selain jualan gorengan, Ibu sekarang bisa jualan es karena Ibu udah punya kulkas. Nah, yuk kita buka yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau misalnya kakek udah gak bisa lagi nyari rumput, tapi mungkin kakek bisa nungguin jualan ya di rumah, ada yang mau beli es, kakek tinggal layanin ya kek ya. Supaya buat nambah-nambah juga kek. Bu, lihat deh Bu. Sekarang Ibu udah punya kamar mandi sendiri ya Bu ya. Di dalam rumah udah jauh lebih nyaman ya. Ini ada sedikit modal usaha atau mungkin bisa dipergunakan untuk masuk sekolahnya Nur ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dari modal ini nantinya bisa dibukakan rezeki yang lebih banyak lagi. Ada penggorengan yang baru ya. Kemarin penggorengannya udah item-item ya. Nggak baik. Kalau kita sampai kemakan gosongnya ya. Nah, Nenek, Ibu mungkin pengen nambahin jualannya selain gorengan ya. Ini ada sosis, otak-otak, tuna ya. Semuanya lengkap ya. Sampai ada kentang, bihun, kerupuk. Kali aja Nenek besok mau bikin bihun goreng sama Ibu ya. Makasih ya, Teh. Iya. Nih, ini juga ya Bu ya, ini sudah ada panci yang baru, Nek ya. Mudah-mudahan nanti bakal banyak pelanggan lagi. Amin. Ya, amin. Ya, Nek, Pak, Kek, dan Ibu, nanti kalau misalnya ada orang yang datang mengatasnamakan GTV atau mengatasnamakan bedah rumah, meminta uang, pajak, atau mau minta kembalikan barang-barang yang dalam, jangan diterima dan jangan dikasih ya. Karena itu adalah penipu. Silakan Bapak sama Kakek laporkan ke RT RW atau pihak berwajib ya. Karena tim bedah rumah tidak pernah memungut biaya apapun termasuk pajak kepada penerima berkah kami. Amin. Akhir kata saya Ade Herlina dan juga Adel mengucapkan terima kasih. Bedah rumah akan selalu hadir tentunya untuk mewujudkan impian keluarga Indonesia setiap hari pukul 6 sore hanya di GTV. Nek, Ade pamit dulu ya. Nenek yang sehat ya. Ya, makasih ya. Terima kasih. Yeah.